Hei, abang, perbaiki. Stop. Dia terjadi kesalahan, dia harus diperbaiki. Sayangnya kena mulut. Hei, Ki, bicaranya keras biar yang lain dengar. Baru keluar dia suaranya kan? Iya. Iya, mau jadi pelatih nanti dia berbisik aja dengan satu orang. Yang sana nggak dengar. Nah, walaupun perutnya gendut, tapi dia eksplosif ya kan? Ada gerakan. Benar. Nah, ini yang kita mau. Jangan jadi ngomong aja pelatihnya diem aja. Itu tujuannya ya? Iya. Dia kasih contoh, pelatih harus kasih contoh. Kalau nggak kasih contoh yang bagus, juga pemainnya nanti masalah. Ya, demonnya juga harus bagus. Ya, good. Oh. Iya. Head up, jangan lihat bola. Iya, sekali-sekali head up. Jangan lihat bola terus. Penting head up ya. Iya. Penting sekali. Dengannya aja head up, ball feeling kita terhadap bola ada nggak kira-kira? Ah, ayo, terus main. Ayo, ayo lihat ke depan, pandangan ke depan. Jangan fokus ke bola terus. Oke, stop. Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Jadi kita buat gerakan ini agak jauh sedikit. Kita ada gerakan gini, gerakan tambah. Ada gerakan tambah. Kita buat ini. Terserah. Tadi sudah diterangkan, put hilang, baru ada lebih jauh. Ya, lebih jauh, ikan ya. Oke, bisa. Ya, kasih tepuk tangan. Badan ini kayak gini dia masih buat bisa buat gerakan bagus. Ya, oke. Ya, yang kedua, balik. Sesi kedua apa? Sesi kedua, lompat. Ya, oke. Ambil alih, cepat. Ayo, mendekat. Sesi kedua. Rompinya berbeda, merah. 4-4. Ayo. Asistennya siapa yang bantu? Ada nggak teman bantu? Ada si Diki, dari mana? Diki. Ini lebih ke small game ya, kerja? Ya. Kita banyak di kepelatihan ini. Banyak di small set game 4v4, 7v7 karena usia. Jadi kita C ini banyak di small set game. Coach, boleh nanya dikit nggak? Boleh, nih? Boleh, nggak ada jadi, masalah. Jadi sepak bola ini termasuknya ilmu yang terapan apa ilmu pengetahuan? Kita pakai dua-duanya dong, pengetahuan juga, terapan juga. Jadi praktikal coaching. Ada di kelas, ada juga di praktek. Itu harus kita kuasai dua-dua. Kalau nggak bagus di praktek, dia harus bagus juga teori di kelas. Dan praktikalnya harus juga bagus, gitu. Jadi keseimbangan juga. Artinya, kalau seorang coachnya yang baik, berarti bisa menerapkan ke ininya apa ke murid-muridnya yang lebih baik lagi mungkin. Ya, artinya apa?
Nah, pemain yang baik ada pasti akan diajar oleh pelatih yang baik. Iya. Ya, pelatih yang baik pasti akan diajar oleh instruktur yang baik. Nah, kalau kami di sini mengajarkan calon pelatih nggak bagus, kami masalah. Harus pelatihnya juga bagus. Jadi pemain yang bagus pasti dilatih oleh pelatih bagus. Jadi Coach Philip juga bertanggung jawab di sini? Bertanggung jawab. Instruktur yang bertanggung jawab atas calon-calon pelatih artinya. Makanya kita harus benar-benar mengasih ilmu ini yang paham anak-anak. Paham dulu itu. Paham. Pelatihnya harus. Jadi jangan kita sekali-sekali menyalahkan pemain. Artinya kalau pelatih nggak bisa demon, pelatihnya nggak ngerti, nggak paham, apa yang mau diajarkannya? Artinya kan begitu. Makanya kalau di Eropa beda sama kita Indonesia. Ini kebanyakan nih, saya bukan mengkritik, tidak, artinya tidak. Artinya sebaiknya yang ngajar SSB ini adalah pelatih-pelatih yang levelnya tinggi. Lisensi A atau B. Kalau kita di Indonesia kebanyakan masih yang ngajar pemain-pemain grassroots akar rumput itu lisensinya D gitu. Bahkan belum punya lisen sudah. Iya. Jadi ini yang kita mau balikkan nanti. Makanya PSSI sekarang ini bisa direkam, PSSI mencetak pelatih-pelatih yang banyak. Supaya menimbulkan pelatih-pelatih yang banyak. Jadi PSSI itu tugasnya sekarang mencari menciptakan pelatih-pelatih dulu sehingga dia banyak. Jadi pelatih, makanya PSSI sekarang banyak mengadakan kursus-kursus untuk membanyakkan pelatih gitu. Jadi sehingga nanti kalau insya Allah umur panjang ini, nanti bisa aja 10 pemain dilatih oleh satu pelatih. Iya kan? Iya, siap. Nah, jangan 50 pemain dilatih oleh 1-2 pelatih. Maunya kita kan 10 pemain dilatih oleh satu pelatih atau dua pelatih. Jadi bisa konsentrasi, bisa lihat gitu. Nah, jadi ada kemungkinan mungkinnya bisa lini per lini dilatihnya ya? Bisa. Oke, okay, good. Kalau di sini kan juga pelatihnya harus paham nih dengan organisasi latihan. Lewat, fielding. Balik. Ya, yang merah cetak gol. Good. Kalau seandainya Lampung ini maju lagi nih, main bolanya sekarang udah turun kan ini ke Garda Liga 2. Coach Philip mau nggak jadi pelatih di Lampung, Coach? Saya bukan, tergantung callingan aja, Pak. Ya, gimana? Artinya saya bukan tidak ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Karena profesional ya sekarang. Ya, kita profesional, nggak ada masalah. Yang penting kita itu nggak mau kalau menciptakan pemain itu 2 bulan, 3 bulan. Saya nggak mau. Kita harus kontrak setahun atau 2 tahun. Bukan gampang kan? Ini sebentar 2 bulan ganti. Belum kita mengenal karakter orang kita ada ganti. Bisa, bukan. Karena kan kasihan kita nih, Liga 3, Badak Lampung udah jatuh ke Liga 3. Kita baru mencetak pelatih-pelatih, Liga 2-nya udah jatuh. Tapi percayalah, profesi dan pasti akan jadi nih proses. Kita nunggu proses, saya yakin. Harapan saya juga begitu nih. Iya, saya yakin dengan potensial. Dengan hari ini saya baru lihat pemain-pemain usia 15-16 pemain Lampung banyak sekali. Tapi memang harus pelatihnya yang the best. Iya. Ya. Untuk menciptakan iklim sepak bola yang baik juga kan di sini. Ini small set game. Small set game. Iya. Ini 4 lawan 4 ya. Iya. Kecil, ketupat kecil. Nah, jelas kan? Ini ketupat kecil, ketupat besar. Ketupat besar menyerang. Apa? Lebarin lagi ya. Boleh, lebarin dikit. Ya. Ini kalau tidak efektif latihannya bisa lapangan diperbesar. Ya. Ya, diperbesar sedikit. Biar nampak. Targetnya gol. Ah, ingat ini prinsip bermain. Jangan lupa nanti. Gimana? Kalau kita menyerang, ketupat besar, melebar, ketupat besar. Yang biru ketupat, iya, merapat di ketupat kecil. Kan kecil ini diamond, bentuk diamond ini. Oke, go main. Oke, yo. Ya. Nomor 2, stop nomor 2. Kamu mau kemana? Ah, ini yang tidak diperhatikan pelatih. Kamu mau kemana? Ngapain mutar di sini, di lane? Makanya ini namanya position. Jadi main jangan sembarang ya deh. Main di posisi. Sip kamu. Lebar. Tuh, main di posisi. Ini namanya posisi. Paham? Paham. Go main. Nah, sabar. Nomor 3. Ya, lihat celahnya. Ya. Aneh.
Ya, go. Nah, pijak, gol kan? Oke, pijak, pijak. Tinggal. Itu ya? Tinggal. Mau putih seperti itu, golnya. Lu penting. Oke, yuk main. Server. Yuk, main. Ya. Ya, good. Yes. Ah, good. Mungkin coach gini ya, kalau pemain itu ya, banyak yang bagus, yang baik, tapi jarang belum paham. Belum paham artinya position. Iya, position. Ya. Makanya itu sering dicadangkan mungkin itu ya. Iya, bukan. Jadi dia enggak termasuk di dalam apa namanya skema biasanya. Ya. Skemanya dia makanya agak susah. Dia dari dasarnya enggak tahu. Dari dasar sepak bolanya enggak dikasih tahu kapan dia menyerang, kapan dia bertahan. Ini namanya target. Sepak bola ini kan gampang aja. Kapan kita menyerang, kapan kita bertahan. Good. Transisi dari kita saat kita menyerang bertahan. Itu namanya transisi. Yang kedua, position. Oh, lanjut. Posisi lanjut. Dia harus tahu. Jadi bukan gampang melatih. Jadi kalau pelatih tidak tahu, dia masalah. Di sini saya harus turun. Kapan baju merah pegang bola? Padahal kalau kita pegang bola, berarti kita menyerang. Baju biru tentu bertahan. Prinsip bertahan kita harus tahu. Defend, compact, mengecil dia. Prinsip menyerang kita membuka. Jadi kalau kita nggak tahu, ini yang masalah. Sangat bermanfaat ini. Mungkin untuk teman-teman yang ada juga yang mungkin di kampung ini coach. Nah. Mengambil satu pelajaran di sini di apa channel All Star Bandar Lampung. Oke, ini habis Abang Oci. Oke. Oke, good. Cukup. Terima kasih ya. Mungkin tanpa lisensi juga mungkin di kampung lah bisa dipelajari melalui YouTube ini. Terima kasih untuk Coach Philip nih untuk ini pengetahuannya karena ditontonnya bukan hanya di Lampung aja ini. Iya, benar. Jadi memang pertama pelatihnya juga harus tahu gitu. Jadi PSSI mengajarkan meletakkan instruktur-instruktur yang benar gitu. Meletakkan orang. Jadi PSSI bukan sembarang-sembarang meletakkan orang. Instrukturnya harus bagus dulu dong. Jadi pesan-pesannya nih untuk pelatih-pelatih yang mungkin enggak semua berkesempatan bisa mengambil lisensi kan. Bagi yang di luar seperti apa nih untuk garis besarnya aja nih untuk yang mungkin ada di kampung di sana pas nonton ini Coach Philip. Dia harus tahu minimal dia harus ikut ke pelatihan. Minimal lisensi D, dia harus tahu dan dia harus ikut. Nggak bisa aja nonton di YouTube, nggak bisa aja dia nonton di YouTube-YouTube lain ada model-model latihan. Tapi malah membingungkan dia, ya? Nggak, harus dia ikut. Inilah, kalau dia langsung praktek, gimana kita kalau nengok YouTube aja tapi nggak praktikal? Kan masalah. Kalau Abang lihat di sini kan jelas. Tapi kalau di YouTube kita nggak jelas kalau nggak praktek itu. Jadi harus dia turun, harus peraga. Itu aja, Bang. Siap. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay.